Miss and welcome to GPS Nggak Pakai Studio. Pastinya barengan sama gue, Eliza. Dan seperti biasanya ya, di GPS itu gue selalu ngajakin Miss jalan-jalan ke tempat-tempat yang baru-baru, yang unik-unik, tempat-tempat yang mungkin Miss masih belum tahu, ya kan? Biar kalian bisa lebih gaul gitu. Dan kali ini Eliza udah ada di Swiss-Belhotel, ya kan? Ada satu restoran di dalam ini yang katanya sih enak banget. So I'm very curious, and let's go inside and figure out how the food is. Follow me, you guys. Bingung ya? Iya, makanannya banyak banget. Tapi sebelum chef bantuin Eliza pilih makanan apa nih ya untuk disantap di hari ini, boleh cerita-cerita dong tentang Joe's Grill ini? Oh, jadi gini, kalau Joe's Grill ini kita punya konsep adalah dine-in, okay. Alfresco. Jadi memang kita buat ada untuk dine-in di luar area dan di dalam area restoran itu sendiri. Jadi kita lebih banyak menyajikan makanan-makanan western, okay. Itu lebih ke meat item. Terus kita juga menyediakan meat import, itu wagyu, itu adalah menu andalan kita, okay. Untuk memanjakan mulut-mulut yang memang yang ingin menyantap di restoran ini. Kemudian di sini juga tempatnya lebih santai, okay. Sehingga kita juga mengundang tamu-tamu atau customer-customer yang sedang kena traffic di depan atau berjalan untuk mampir ke sini untuk santai-santai di sini. Siang bisa, malam bisa, pastinya, lunch bisa, dinner bisa. Oke, Joe's Grill ini udah berdiri sejak kapan? Joe's Grill ini kita opening di Desember 2012. Oke, jadi masih lumayan baru ya, tapi pastinya. Like 2 years musicnya. Oke, kalau buat Eliza, menurut chef apa yang direkomendasikan? Kalau buat Mbak Eliza, kayaknya kita perlu kasih makanan yang cukup oke. Jadi kita mau kasih yang sedikit healthy buat Mbak Eliza. Betul, saya suka yang healthy-healthy, Pak. Betul, jadi nanti kita kasih appetizer, kita ada spesial Caesar salad. Yummy! Kemudian kita ada Wagyu tenderloin. Oke. Kemudian kita ada dessert fudge cake. Asik, veggies-nya dapet, protein dapet, and sweet dapet. Perfect. Oke, kalau gitu music mainnya pasti penasaran kan makanannya seperti apa nanti. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune only on GPS Nggak Pakai Studio. Pernah bilang juga tapi rasa ini sungguh menggoda. Sungguh aku tak berharap ini jadi cinta tetap, tapi rasa ini sungguh menggila. Oh, haruskah ditunjukkan, haruskah diungkapkan, atau kita nikmati saja? I like you, aku juga bilang I like you, sungguh kamu
Jalani semua, bukannya kita sedang having fun saja. Oh yeah. Jika kau bilang I like you, aku juga bilang I like you. Sungguh kamu membuat diriku dilema. Jika kau bilang I like you, aku juga bilang I like you. Sungguh kamu membuat diriku dilema. Meski cinta tak selamanya indah, ku kan selalu
selamanya satu. Aku untukmu, aku ada untukmu. GPS nggak pakai studio dan pastinya masih barengan sama gue Eliza dan kita masih aja di Joe's Grill ya, yeah. Chef. Dan ini depan Eliza udah disiapin beberapa makanan ya. Yeah. Ada apa aja nih Chef dan yang mana yang harus Eliza cobain dulu? Pastinya harus semua dicobain. Semuanya ya. Oke, kalau gitu mungkin from the bread ya. Yeah. Oke, so tell me about this bread. Ini bread adalah awal pembuka pada saat kita ingin menyantap satu makanan. Oke. Okay. Ya, biasanya kita awali dengan bread, kemudian kita ada pilihan olive oil. Oke. Okay. Kemudian kita ada nut, mixed nut, atau mixed kita nut. Suka dengan butter. Butter. Oke, okay, so let's try. Di mix semua aja kalau gitu yes. Ya. Oke, okay, dan breadnya ini ada beberapa type ya? Iya, kita okay. Ada soft roll, kemudian kalau Mbak Elisa suka dengan brown bread, itu kita juga siapkan dengan brown bread yang pastinya semuanya berfungsi dengan tubuh untuk kesehatan pastinya. Ini multigrain yes, ya, oke, okay, jadi for digestion and everything juga yes. Bagus ya. Dan pastinya ini yang datang itu makan breadnya sambil nunggu appetizers right. And everything else ya. Right. Oke, okay, so perfect. Terus moving on to the salad. Yeah. Tell me about this salad, Chef. This is Caesar salad. Caesar okay. Salad. We serving dengan Roman lettuce. Kemudian okay. Chicken. Chickennya, okay. Yeah. Kemudian chickennya di fried atau di apa ini? Fried chicken. Kemudian dengan beef bacon. Egg slices. Oke. Okay. Kemudian kita dengan egg custard. Terus sausnya ini sedikit beda. Biasanya kan kalau Caesar salad yang setahu Eliza ya, kan sausnya tuh agak putih gitu ya. Ini kenapa hijau, Chef? Ini hijau kita modifikasi jadi Caesar salad sauce, kemudian kita blend dengan dia punya romaine lettuce. Oh, oke. Okay. Yeah. Jadi makanya dapat warna hijaunya itu yeah. Ya. Oke, okay, so let's try this. Kalau Mbak Elisa suka dengan yang tradisional, kita juga udah siapkan Caesar salad yang tradisional. Yang tradisionalnya. Oke, right. Oke. Okay, okay. Tapi kayaknya berhubung yang special yang ini, Elisa cobain yang ini. Boleh. Ya. So let's try Music Mania.
Yum. Mungkin karena nggak pernah cobain saus yang seperti ini ya, jadi it's nice. Okay, so let's try the chicken. Okay. Mungkin kalau Music Mini mau cobain salad-salad yang lain, ada apa aja di sini? Kita punya mixed green salad, terus juga kita ada house salad. Ada house salad ya, tapi yang paling special emang chicken Caesar salad. Chicken Caesar salad. Okay, amazing. Kalau gitu Eliza udah gak sabar pengen cobain the steak. Yang chef bilang ini yang paling special di sini ya. Alright, so let's do this Music Mini ya. Yum. Okay, so tell me ini. Terima kasih. Boleh cek mango crunch. Okay. Iya. Yeah. Ini me. special okay. Dari Josh Grill. Ini okay. Kita serving Wagyu tenderloin. Wagyu tenderloin. Yeah. Okay. This is juga bagus untuk healthy. Okay. Kenapa? Karena less fat yang ada di dalam meat item. Iya. Oke, terus biasanya kalau steak itu kan ada specialnya, mungkin medium rare, medium well done, atau well done. It gitu depend kan? On the guest request. Oke, okay, tapi kalau untuk bestnya, untuk wagyu kayaknya medium. Medium. Ya? Oke, okay. Jadi kita cobain. Dan ini di serve dengan apa aja nih, Syah? Ini kita serve dengan potato okay. Ball. Potato ball, yeah. Seperti ini ya. Yes, okay. Potato ball. Dan untuk balancing kita juga pakai beetroot puree. Beetroot puree. Okay. It's good for the healthy as well. Okay. Karena itu untuk meningkatkan darah di dalam tubuh. Wow, oke. Okay. Jadi yang kalau sering darah rendah seperti gue. Iya. Oke. Terus ada little bit of vegetables juga yes, ya. Yes, vegetable and also we serving with the mushroom sauce. Mushroom sauce. Oke, okay, biasanya mushroom sauce-nya langsung di pour out atau gimana? Is the guests will depends be the pouring by themselves. Okay. Kalau gitu kita langsung aja coba pouring dikit di sini ya. Yes. Empuk banget dia, Chef. Pastinya. Biasanya kan steak ada yang sedikit lebih keras gitu ya. Tapi apa yang bikin ini special banget sih? Karena kita menggunakan daging-daging pilihan yang seperti saya bilang, karena ini adalah special yang dipunyai oleh The Josh Grill dan yang pasti untuk memanjakan lidah-lidah tamu yang datang ke Josh Grill itu sendiri. Jadi kita pakai Wagyu tenderloin. Music Mini, kalau ini Wagyu sih Eliza rekomend banget, soalnya emang empuk, enak, terus rasanya juga dari mushroom sauce-nya juga very tasty, so it is perfect. Oke, okay, kalau gitu sekarang Eliza mau cobain minumannya nih, Chef. Iya, ini boy. Apa ini namanya tadi, Chef? Ini juga salah satu spesial yang dipunyai oleh Josh Grill sebagai teman pada saat dine-in di Josh Grill. Dine-in di sini ya, yeah. Oke. Okay, namanya apa ya? Ini namanya Blue Leci Mango Crush. Blue Leci Mango Crush, yeah. Oke. Okay. Terus jadi dalamnya dia punya ada apa aja nih? Rasa nano-nano, jadi ada manis, ada asam. Iya, okay. Jadi ingredient dalamnya itu ada leci juice, okay. Kemudian ada blue syrup, okay. Dan mango juice. Wow. Gimana? Seger banget ya minumnya. Pastinya. Ya, manis asam-asam betul chefnya. Oke, kalau gitu kayaknya Eliza mau continue makan. Wow, dessertnya juga udah datang nih ya. Boleh. Oke, jadi kita cobain dessertnya juga, lanjut. Music Mini-nya. Sudah, terima kasih ya, Chef. Sama-sama, Bu. Chocolate fudge brownies. Terima kasih. Nah, sekarang Chef bisa cerita sedikit tentang chocolate fudge brownie ini. Iya, ini adalah chocolate fudge brownie. Okay. Ini juga salah satu andalan daripada Josh Grill. Oke. Okay. Ini chocolate fudge brownie, ini basic dari coklat. Oke. Okay. Kemudian kita serving dengan berry. Dan berries, ice cream. Ice dan cream, iya, okay. Untuk penyeimbangnya kita kasih fruit. Oke, okay, nah ini chocolate brownie-nya ya. There are like almonds juga di sini, Music Mania. Yeah. Terus ini apa ini, Chef? Mango jelly. Mango jelly, dan ini roti lapis ya? Iya, betul. Ah, very thin slice. So exciting. Kita cobain ini dulu ya. Okay, so the brownie. Kita langsung mix with the ice cream. Ice cream, vanilla ice cream. Vanilla ice cream. And then a little bit, apa ini, Chef? Itu coklat.
caramel. Chocolate caramel. Oke. Okay. Cobain ya, guys. Wow. Brownie-nya masih sedikit warm. Terus ice cream-nya yang cold. It is perfect. Amazing. Kayaknya pas banget abis makan steak terus salad di close off by this amazing dessert. Oke, kalau gitu chef saya mau continue makannya. Dan music mainnya Eliza mau continue makan lagi. Lanjut soalnya masih belum cukup, enak banget ya. So you guys do not go anywhere. Stay tuned only on GPS. Nggak pakai studio. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat